ini, gak boleh sembarangan kamu pegang, gak boleh kamu apa-apain. Karena kalau kamu pegang ini tuh benda sakral. Mungkin bisa ada akibatnya yang parah buat kamu. Karena tadi Mas itu bilang kayak gitu sama aku. Tapi saya gak percaya kok. Kok gak percaya sih? Coba. Masih. Jangan. Udah nih. Apa itu? Belum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe. Karena dengan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Ale gitu. Maksudnya gimana? Banyak orang yang ingin ke situ tapi ntar keesokannya sakit gitu. Oh, kalau apa sih, bagus. Jangan bikin sakit ah. Oh, kalau itu saya maksudnya gini. Masnya sendiri kan udah mau nganterin saya. Iya. Enggak tahu nih orang. Terus sekarang kamu bangun apa enggak? Aku mau ditinggal aja. Heran, orang mau semedi kok gak ngomong dulu lah. Ya. Ayo kita ke rumahnya lagi dul. Saya ikut sekalian ini. Saya juga malas, bukan kamu doang. Udah sih, coba. Udah, nih, Mas ini, Mas ini, Mas. Saya minta tolong, Mas. Iya. Kalian maafkan dulu. Kita damai. Ah, kamu akar. Coba. Saya malas, Kar. Damai gak kamu? Kamu gak kesana? Mau gak? Kalau kamu gak mau, kamu pergi aja dari sini. Coba, ingat. Coba, minta maaf gak? Mana buruan? Hah? Kalau bukan karena kamu ini, Kar. Udah, senyum dulu. Tuh. Ulangi. Udah, saya minta maaf. Karena Kar. Saya maafin. Udah, ayo, Mas, anterin, Mas. Udah, ayo. Saya emang kayak gitu. Hah? Kamu tuh dicari dari tadi juga. Oh, ilang. Saya lagi bawa ke sini, Kar. Ya, saya mana tahu kamu di sini, ah. Kalau di sini yang sopan, jangan gitu. Enggak ada yang ngomong palsu. Itu kali yang ngomongin punya saya palsu. Gila ya. Ya emang kamu ratunya palsu. Kamu yang palsu. Kamu. Kenapa kalau misalkan ratunya kamu gak palsu, saya gak boleh kesana? Ya emang gak boleh. Kenapa? Ya gak apa-apa. Takut, takut ketahuan. Kamu takut? Takut. Takut lah. Kalian takut. Masih banget kan semua kan. Kamu kurang aja deh udah bilang ratu saya palsu ya. Ratu kamu tuh. Udah gitu doang. Untuk kalian. Berarti itu jangan-jangan ini punya kita. Hah? Hahaha, doang kekuatan kalian. Cuma kan segitu kekuatan kalian, tapi emang gak bisa. Gak akan mempel kan percuma. Ratu kalian itu palsu. Ratu kamu yang palsu ya. Kamu jangan digerak. Lihat aja kekuatannya. Kenapa sih kamu tuh udah merasa manusia yang hebat? Kita gak tahu kan. Kamu dari awal gak mau bantu. Saya kira kamu orang baik ya. Emang kenapa kalau gitu? Kamu orang jahat berarti? Iya. Oh, pantesan. Dasar. Berarti kamu pura-pura baik ya? Iya, emang saya pura-pura. Biar gimana? Apa? Biar melindungi ratu kamu yang palsu itu. Iya. Ratu kamu yang palsu itu iya. Iya. Ratumu palsu. Enggak. Masih kamu aksi apa? Yang palsu. Hah? Ratu palsu. Enggak usah ikut-ikutan. Urusan saya sama dia. Loh, dia teman saya. Kenapa kamu? Ya emang kenapa? Hah? Ya emang kenapa? Kamu tuh jadi orang jangan suka kayak gitu ya. Jantung saya emosi lemas. Hah.
Dari tadi aslinya, Kak. Kamu bisa jangan terlalu berisik aja, Pak. Saya mau cerita aja, Kak. Kamu bilang itu saya palsu. Rata kamu aneh. Yang palsu. Kenapa saya nggak bisa lawan kamu? Itu suatu keanehan. Suatu keanehan. Kamu tuh nggak tahu sebenarnya apa. Kamu merasa kamu kebal. Emang. Kenapa? Kamu merasa kamu kebal. Kamu merasa kamu kebal, ha? Iya. Kamu merasa kamu kebal? Iya, kenapa, ha? Kamu? Hah? Ih! Yang didiemin kayak gitu. Soal-soal. Ya? Mau apa? Kamu yang lunjak! Kamu! Siapa suara kamu jangan keras-keras, nanti saya mau ke sini. Hah? Apa? Mau tarung sama saya? Mau tarung sama saya? Iya, ayo. Kamu merasa kamu hebat? Iya. Atau kamu tuh palsu? Iya, enggak. Kamu tuh palsu. Kalian yang palsu? Kamu tuh palsu. Apa kamu? Apa, ha? Apa kamu? Mau ikut-ikutan? Hah? Apa kamu? Kamu apa? Dua! Cuma apa? Aku lupa. Jangan mempar, Kar. Kamu gak tahu sendiri. Luang kekuatan kalian. Besar manusia. Ayang, Prabu Siliwangi. Bantu saya. Mampus kamu, Pak. Gimana? Apa lagi kamu, Pak? Mana? Maaf. Kamu takut temen, mati? Kamu sebutin di mana pelatnya? Di sana. Ya antarin ayo cepat. Di sana arah sana di desa terpencil. Kalau saya ke sana ntar saya mati. Mas, jadi kamu nggak anterin kita nih? Bisa anterin. Gak bisa. Berarti ini kamu cuma memperjauh kita. Hanya orang lain yang bisa masuk ke sini. Kalau warga sini nanti mati. Kamu, emang sebarang karena sekarang. Maaf ya. Pergi kamu sekarang. Pergi kamu cepat. Orang tuh gak tau diri ya. Sar, kamu juga kesal. Bodoh. Kamu bodoh banget, Sar. Apalagi yang perlu dibodoh-bodohin lagi. Saya dari awal udah curiga kan sama orang itu, Kak. Tapi kamu tetap kokoh gak percaya sama saya. Aduh, Magus, tolong Magus. Ya aku tahu banget, Sar. Sekarang bodoh, Kak. Ya aku mana tahu, Zaba. Tapi, Kak, saya udah bilang dari awal. Itu manusia. Gerak-geriknya udah mencurigakan, tapi kamu tetap gak percaya sama saya. Ya kan aku gak tahu sih, Pak. Lagian kamu dari awal juga gak datang kok. Tiba-tiba muncul gitu terus nyalain aku apa-apaan maksudnya kamu. Ya kamu. Safe zone banget kamu. Harus waspada dulu, Kak. Ya aku juga waspada sama Om Agus. Tapi kenapa kamu tetap percaya sama dia? Ya kan kamu percaya dengan saya. Kamu di mana sih, Pak? Kamu di mana? Kamu awal juga gak ada kok. Kamu malah ngilang, ayo. Terus kamu sekarang mau nyalain aku. Kenapa kamu ngilang, aku tanya? Saya lagi. Lagi apa? Di sana. Ya, saya bodo amat kamu mau di mana kamu gak ngomong sama saya. Terus tiba-tiba saya ngalahin keputusan ini, kamu nyalain saya. Jangan play victim deh. Tahu gak itu bahasa itu, emang dasar. Gak enak itu kayak gitu tuh, gak bisa ngalah. Gak kayak Kak Ivan. Kak Ivan tuh nenangin, bukan kayak kamu. Kamu tuh katanya mau jadi tim malah kayak gitu. Heran aku. Aku tahu aku salah, tapi kira maksud aku tuh jalan satu-satunya gitu loh. Aku nyari saya main betul-betul berapa lama. Aku pikir kasus ini bakal cepet. Kamu tadi pakai apa? Apa sih? Aku minta tadi. Minta apa? Nggak ada makanan aku. Yang tadi. Kamu tadi loh. Tadi apa? Itu yang kamu pegang. Ini? Iya. Mesti kayak ini? Iya, serahkan di sini sama saya. Aku disapu kamu. Hei, cepat serahkan sama saya. Kok kamu berani sama saya? Hah? Berani kamu sama saya? Ya. Cepat serahkan saya sama dia. Mau? Kamu saya apain kamu, ha? Coba, sini kamu. Jangan dikira saya takut sama kamu ya. Kamu sekarang manusia, bukan muslim lagi. Dasar. Ini cerai saya, Kak. Kak. Gak. Kak. Kak. Cepat serahkan sama saya. Hey.
Allah. Itu sekarang baik itu, gak gendut lagi. Oh, gak jadi. Ya. Rani orang gak pinjem. Gue tau tinggi. Aduh. Mau kamu ngapain sih? Saya mau ingin mencoba energi ini, Kak. Ke kamu, Kak. Apa? Saya ingin mencoba energi ini. Ke aku? Ya. Oke, bentar dulu. Magus. Nih, aku kasih tahu. Kalau saya bahas serang-serangnya gitu, Om Agus harus hati-hati, jangan terlalu dekat sama kita. Terus Om Agus itu harus selalu waspada. Terus habis itu Om Agus nggak boleh sembarangan ke kanan apa ke kiri, karena bisa jadi itu serangan ke kanan atau ke kiri karena sebelum nggak pernah pakai. Oke, dah. Dah. Lama sih, Bu. Aku tidur ya. Jangan, Kak. Itu gimana? Lama banget. Bentar. Ini saya lagi fokus. Sini. Bentar, Kak. Saya kurang konsen, Kak. Bentar, tungguin. Ya udah. Bentar, ini mencoba dulu. Ya, jadi mau coba dulu apa kesan dulu? Coba dulu. Ya udah. Iya, saya terima kasih, tapi kayak gini nih. Kayak gini apa maksudnya kamu? Enggak apa ini, ha? Terus mau kamu apain ke bunda, ha? Apa ini, benda apa ini? Oh, ini aku lagi pakai kodam itu loh, Prabu Siliwangi loh. Ya, tapi ini gak guna bagi saya. Ya, tanya itu seperti itu doang. Ini aku lagi pakai kodam Prabu Siliwangi loh. Kamu nanti dimarahin loh. Ya, nyatanya gak berfungsi, kak. Heran lah. Maaf. Makanya kan aku dibilang sama bos ini, kamu masih pegangan dimarahin kamu. Makanya gak usah. Heran. Udah, mau marahin aku lagi. Marahin sekarang, cepetan. Aku gak mau drama buat nih. Yaudah, kita jalan sekarang kan. Bisa debat di sini. Terus debat di sana maksud kamu? Ya bukan seperti itu. Itu gimana? Kita jalan. Nih, sesuai misi kita. Dengerin dulu, percuma. Kak Ivan bilang, kita tuh harus teamwork. Nah, kalau kayak tadi kamu tiba-tiba... Teamwork! Apa tuh? Apa? Kamu gak jelas kadang kalau bilang. Teamwork! Ada besok, pisau. Ah, kamu gak sama jelas. Teamwork itu adalah kerja sama tim. Di sini, kita tuh bareng-bareng. Kalau kamu ngilang, ya wis aku dewean karo Om Agus. Ya tapi iya sih. Apa sih? Apa? Iya, bentar dulu aku mau ngomongin dia nih. Ya cepat ngomong lagi. Ya makanya itu, kamu jangan suka hilang-hilangan. Kalau kamu gak mau ikut, gak usah ikut. Ya kakar, maaf dia. Kamu juga tadi salah kok. Nah ini, ini memicu perdebatan ini. Ya. Terus mau debat lagi? Ya enggak. Saya takut sama itu tadi. Ayo cepat. Tapi saya keren enggak kan tadi kan? Enggak. Keren. Enggak. Keren ah. Boleh sudah sebentar enggak sih? Sampai jam 5. Ini jalan-jalan turun. Turun. Turun.
Aja yang muda aja main encok. Iya. Tapi bener dong, kan Mugus itu tua. Oh, iya. Berarti kita yang kurang aja. Apa Mugus? Apa Mugus? Ini saya kurang aja nanti saya takut durah kau Mugus. Mau apa nih jalannya ini? Ya kan? Oh iya, ini yang ditunjukin sama orang tadi kan. Di jalannya ini. Satu-satunya kan. Iya. Mana lagi jalannya? Yuk. Gimana kali masalah? Om Agus, ingat gak Om Agus? Tadi, mas-mas yang tadi bilang itu sih Om Agus. Ingat. Nah, coba nih, kamu kalau nemu ya, ini gak boleh sembarangan kamu pegang, gak boleh kamu apa-apain. Karena kalau kamu pegang ini tuh benda sakral. Mungkin bisa ada akibatnya yang parah buat kamu. Karena tadi mas itu bilang kayak gitu sama aku. Tapi saya gak percaya, Kak. Kok gak percaya sih? Ya seperti itu. Mas, kamu masa? Hal kayak gini bisa ada petaka-petaka apa itu gak jelas. Ya, tapi kan barangkali Mas itu gini loh, aku tahu dia bohong, tapi kan kita gak usah, kita mending gak usah melakukan hal-hal yang menurut kita tuh gak penting. Coba, jangan, udah nih. Apa itu, Tuhan, gak apa-apa. Gak apa-apa ini, hampir jatuh gini. Gak apa-apa ini, aduh, gimana dong. Gak apa-apa kan. Aduh, ini kalau misalkan aku pegang, aku beli. Gak usah, Lar. Harus dihabis. Kar. Ayo saya, Kar. Coba. Om, Om. Kar. Ayo saya, Kar. Aduh. Kar. Aduh, ini gimana? Tuh kan, bener ini pasti gara-gara kutukan itu. Ini kutukan ini. Kan aku udah bilang jangan kayak gitu, Seba. Kaki saya, Kar. Bacan saya, Kar. Mau kesini gimana, Mokos? Apa? Aduh. Nanti kalau aku pegang, aku kena kutukan juga gak ya? Gak apa-apa. Ambil aja cepet. Jadi kamu? Terima kasih, Kak. Kan aku udah bilang, gak usah cari gara-gara, bisa gak sih? Aku udah bilang ini loh. Maafin saya, Kak. Saya gak tahu, Kak. Aku di sini, bukan di sana. Masih aja kasih rumah. Iya, Kak. Udah sekarang jalan cepetan. Hei, orang ini orang. Bukan di situ, Kak. Gak boleh dipegang, gak boleh dipegang. Kamu tuh, Kak. Kayak cewek marah-marah terus, Kak, kamu, Kak. Diam, kamu, Kak. Lebih baik kamu jalan daripada kamu banyak ngomong. Kamu ceroboh. Tuh, dengerin kata Om Agus. Tapi Om Agus, saya gak tahu Om Agus, maaf Om Agus. Kan dari kasih tahu. Yuk. Halo Om Agus, ngapain? Bukan Om Agus. Pegang lagi. Halo Om Agus. Gak boleh. Mau kayak gitu juga. Mau kayak siapa? Mau kayak gitu. Jangan nakal, tak senti lu nanti. Apa? Maaf. Iya, Pak. Biasanya kalau cewek tuh ngambekan tuh. Mau kesini, nakal ya. Udah tua, pokoknya kan jadi diri. Kamu gak takut durhaka ya sama orang tua? Dasar sekar. Pak, kamu ngambek aku nak, kamu. Ya. Dijual mahal. Oh iya, Magus. Boleh. Biasa, Magus. Kalau cewek emang kayak gini, Magus. Kita jual aja. Untung saya cowok. Gimana kalau kita jual aja? Jual? Uang. Tapi saya takut, Kar. Kayak tadi, Kar. Yakin? 1M? Itu M bisa apa, Kar? Bisa beli motor, mobil, rumah.
Dasar otak perempuan. Udah deh, ngomong gue sini. Cepetan, cepetan.